Kasih mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di channelnya Mama Bel. Apa kabarnya nih momi-momi, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini aku gak terlalu banyak kegiatan. Jadi rencananya hari ini tuh aku mau keluar sama Abel. Mau ajak Abel kids spa gitu di massage di daerah Galaksi. Aku berdua doang sama Abel. Karena suamiku kerja, soalnya ini weekday. Nah ini aku cuma beberes tipis-tipis aja, dikit-dikit aja karena ini masih pagi, sekitar jam 8 pagi. Mumpung Abel juga tadi habis sarapan ya, anteng. Jadi aku mau nyiram-nyiram sebentar aja. Di rumahku memang gak terlalu banyak tanaman ya, cuma tanaman ini aja. Padahal teras rumahku itu terbilang lumayan luas, jadi enak kalau misalnya punya banyak tanaman gitu ya mam. Tapi akunya itu belum bisa telaten gitu ya ngurus tanaman, jadi takutnya nanti terabaikan gitu tanamannya, malah kasihan kan. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa ya mam. Nah jadi aku tuh kalau nyiram tanaman, kalau bersihin teras itu nggak pernah aku pel, jadi langsung aku siram pakai air gitu. Terus langsung aku ini namanya di sekop ya, pokoknya langsung aku kayak giniin deh, nggak pernah aku pel. Karena menurutku diserok kayak gini tuh jadi lebih hemat waktu, terus juga hemat tenaga, nggak terlalu capek gitu. Udah gitu terasnya jadi lebih cepet kering gitu, airnya jadi nggak becek-becek gitu. Oke, udah selesai siram-siram depannya. Sekarang aku mau lanjut masak nasi. Jadi ini udah sekitar jam 9-an. Nah ini nasi untuk makan siang ya. Jadi abis ini juga aku mau masak. Karena aku keluarnya itu sekitar jam 2 siang. Aku udah reservasi tempat spa-nya itu sekitar jam 2 siang. Jadi sebelum pergi aku sama Abel mau makan dulu. Jadi sekarang aku mau masak nasi. Terus abis masak nasi aku mau masak ayam kecap. Jadi tadi pagi tuh aku udah masak tumis labu siam. Jadi malamnya labu siam tuh aku potong-potongin, pas paginya langsung ditumis-tumis aja gitu labu siamnya. Nah masak ayam kecapnya pas siangnya setelah aku beberes siram teras tadi ya. Nanti tinggal masak nasi aja. Oke, sekarang aku mau lanjut masak ayam kecap. Ini ayamnya yang aku beli kemarin di Fresh Market, yang isinya ayam apa paha bawah semua 4 potong. Kalau yang paha bawah paha atas yang 6 potong itu kemarin weekend udah aku masak opor. Karena suamiku request opor, jadi sisanya yang paha bawah semua ya, yang 4 potong ini aku masak ayam kecap aja. Ini bumbunya juga aku pakai bumbu bambu instan karena aku penasaran itu, dan ternyata memang rasanya enak banget. Ini aku pakai setengah aja karena isinya tuh banyak banget, sedangkan aku ayamnya itu cuma sedikit ya, cuma 4 potong. Terus juga ini aku tambahin bawang bombay sama bawang putih biar lebih harum. Nah ini juga ayamnya sebelumnya udah aku rebus sebentar, karena kalau ngerebus ayam itu kan suka ada busa-busa putihnya gitu ya mam. Nah itu tuh aku gak tahu apaan, tapi memang suka aku buang aja gitu air rebusan pertama itu yang berbusa-busa itu. Nah ini udah diaduk merata, tinggal ditutup aja supaya ayamnya empuk, karena Abel itu belum bisa ayam-ayam yang alot gitu ya. Jadi memang harus lumayan lama mengolah ayamnya supaya ayamnya itu lebih empuk. Oke, ini ayamnya udah empuk banget. Tadi udah aku kasih garam sama kaldu jamur juga. Ini rasanya udah pas banget karena memang dari bumbunya juga udah lumayan gurih ya.
Jadi aku ngasih garam sama kaldu jamurnya juga nggak terlalu banyak tadi, yang penting rasanya pas aja. Nah, karena masakannya udah mateng, aku mau langsung nyuapin Abel, terus aku juga mau makan, habis itu mau mandi. Setelah itu langsung kita berangkat ke Bubble and Me Galaxy. Oke, ini aku udah di jalan. Nah, jadi tuh tadi sempet hujan deras banget. Pas aku mau berangkat sekitar jam 2 siang, alhamdulillah hujannya reda. Ya, walaupun pas aku berangkat masih agak-agak gerimis dikit ya di sekitar Kalimalang. Nah, pas nyampe Galaksi ini alhamdulillah hujannya udah berhenti. Jadi jalanannya juga masih basah banget ya, karena memang hujannya itu baru banget berhenti. Jadi sejuk banget sih kalau habis hujan ya, Mam. Udah gitu daerah Galaksi juga masih banyak banget pohon-pohonnya. Jadi ini sengaja aku videoin karena emang cuacanya tuh lagi enak banget, lagi sejuk banget. Nah, ini aku udah sampai di Ruko Grand Galaksi. Ini tuh rukonya agak masuk ke dalam ya, Mam. Bukan ruko yang di depan jalan gitu. Tapi nggak susah kok nyarinya. Di Waze sama di Google Maps juga ada. Search aja Bubble and Me. Ini tuh aku nggak di endorse ya, Mam ya. Ini tuh pure aku yang emang bener-bener pengen sharing aja ke mami-mami, siapa tahu butuh informasi kalau mau baby spa gitu ya, baby swim, kids spa, salon anak juga di sini banyak banget paketnya. Banyak banget macamnya, maksudnya paket-paketnya juga banyak sih. Nah, di sini nanti aku mau sharing semuanya, tapi nggak terlalu detail ya, Mamnya. Paling aku cuma mau infoin price listnya aja, itu juga nggak semuanya karena memang banyak banget macam-macamnya. Jadi tipis-tipis aja nanti aku share harganya ya. Nah, ini dia price listnya. Nanti tinggal di pause aja ya, Mam, biar lebih jelasnya. Ini sekedarnya aja karena memang banyak banget paket-paketnya. Ini harga yang satuannya. Ada pedicure, ada nail polish, lucu banget ya, Mam ya. Terus juga bisa hair spa, bisa krim bath.
Kok di sini lengkap banget. Nah, ini juga untuk bunda-bundanya juga ada loh. Jadi sambil nunggu kitanya sambil dimassage juga bisa. Nah, ini aku ambil yang paket ya. Ini aku ambil yang toddler spa, yang pijat anak 2-5 tahun, sama yang berendam bubble. Itu harganya di Rp205.000. Nah, untuk nextnya mungkin aku mau coba yang berendam coklat atau berendam susu. Oke, ini Abel udah mulai dipijat. Ini Abel sangat menikmati, alhamdulillah ini anteng banget. Nah, ini sound aslinya aku matiin ya, Mam, aku offin karena takut kena copyright. Soalnya ini musik-musik yang di YouTube yang kayak Coco Melon, kayak yang lagu anak-anak semua gitu, Mam. Jadi daripada kena copyright, aku matiin aja. Nah, ini Abel udah selesai dipijatnya. Dipijatnya itu sekitar 60 menit ya. Nah, habis dipijat, setelah itu mau berendam bubble dulu. Nah, ini terapisnya lagi isi bathtubnya. Ini Abel kelihatan banget happy dan menikmati ya, Mam. Karena dari tadi aku nunggu di luar juga dia anteng-anteng aja gitu. Nah, ini mandi bubble-nya itu sekitar 15 menit aja. Jadi sekalian dibilas gitu ya, Mam. Soalnya kan seluruh badannya bekas minyak ya, bekas dipijit tuh pasti kan lengket tuh ya minyak-minyak. Jadi ini sekalian dibilas gitu. Nah, ini setelah di berendam bubble kayak gini dibilas lagi kok, Mam. Dipakein shampoo lagi, terus disabunin lagi gitu. Jadi pokoknya keluar dari sini tuh udah bersih banget, udah enggak usah mandi lagi sih di rumah. Nah, ini berendam bubble-nya udah selesai, sekarang lagi dibilas, lagi pakai shampoo dan sabun, pokoknya dibilas sampai bersih gitu ya, Mam. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk momi-momi bunda-bunda yang selalu setia nontonin video aku. Terima kasih banyak untuk supportnya. Aku mohon maaf kalau di video aku ini masih banyak kekurangan, masih ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang aku sharing hari ini tuh bermanfaat ya, Mam. Nah, untuk lokasi Bubble & Me nanti aku share, cek aja di kolom deskripsi ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Belum selesai. Harap mami dong. Enak kak? Enak. Tadi mandinya enak? Iya. Ntar lagi ya? Iya. Yang mandi coklat ya? Iya. Kakinya kenapa? Bobo nggak? Iya. Enak. Tos dulu dong. Tos. Bilang apa? Kasih mami.